Sekali lagi saya pada hari ini merasa sangat gembira kerana nampaknya program Rezeki Tani ini telah menjadi sesuatu yang begitu sinonim dengan Kementerian Pertanian, dan di antara program yang paling terkesan, paling menyentuh dan mencapai golongan sasar. Dan hari ini sekali lagi keluarga ini menerima peralatan. Beliau adalah seorang usahawan kecil yang dipilih oleh Jabatan Perikanan, dan beliau akan beliau telah mengusahakan jualan air tebu, tapi industri ataupun menjadi usahawan air tebu ini boleh berkembang dan boleh memberikan pendapatan yang lumayan. Oleh itu, Rezeki Tani menyapa dan menyantuni program ini dengan kita pada hari ini menyerahkan mesin, peralatan yang diperlukan, dan saya harap program ini dapat lagi diteruskan dan kami sentiasa mencari golongan sasar, golongan B40 untuk mereka dibantu secepatnya dan semampu mungkin untuk mereka terus nanti berdikari menjadi usahawan yang berjaya, dan seterusnya pula bila mereka berjaya, mereka boleh menjadi anchor ataupun mewayungi pula usahawan kecil yang mula ingin melibatkan diri dalam perniagaan yang berasaskan banyak perkara dalam bidang pertanian. Saya dapat sumbangan gembira lah atas tali ini. Apa harapan abang lepas? Saya menjaga perkembangan lagi lah kalau boleh. Mudah-mudahan dengan program Rezeki Tani ini benar-benar memberi mereka rezeki untuk terus maju dalam bidang pertanian. Terima kasih. Terima kasih, Jabat Pertanian. Bagus.